Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menegaskan asteroid 2022 AA yang akan melintas mendekati bumi pada 4 Februari atau 5 Februari 2022 secara aman dan tidak berbahaya bagi manusia. Asteroid 2022 AA akan melintas di dekat bumi pada 4 Februari 2022 pukul 21.16 UT atau 5 Februari 2022 pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat dengan jarak 2.542.000 km dari bumi. Pusat planet kecil atau Minor Planet Center di bawah Perhimpunan Astronomi Internasional mengonfirmasi penemuan asteroid itu dan menamainya 2022 AA, yang berarti asteroid yang mendekati bumi pertama yang ditemukan pada tahun 2022. Asteroid tersebut baru ditemukan pada 1 Januari 2022. Asteroid 2022 AA termasuk keluarga asteroid Apollo karena jarak rata-rata asteroidnya lebih besar dari jarak rata-rata bumi ke matahari. Ukuran asteroid 2022 AA tidak besar dan bumi sama sekali tidak terpengaruh dengan melintasnya asteroid tersebut. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangeran, mengatakan asteroid yang berukuran 71 meter itu bergerak dengan kecepatan 13.200 km per jam saat melintas di dekat bumi. Sebelumnya, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA telah memperingatkan bahwa setidaknya ada 5 asteroid mendekati bumi pada Januari 2022 dan salah satunya seukuran bangunan besar. 8 tersebut diterbangkan oleh Jet Propulsion Laboratory atau JPL, sebuah laboratorium pengembangan penelitian yang didanai secara federal oleh NASA dan dikelola oleh California Institute of Technology. Tapi semua asteroid yang diperkirakan tahun ini akan melewati bumi dengan jarak yang signifikan dan sangat kecil kemungkinannya akan menabrak planet kita. Asteroid adalah objek berbatu yang mengorbit matahari, mereka lebih kecil dari planet tetapi lebih besar dari meteoroid.